Alhamdulillah nikmat kemerdekaan. Untuk itu, alangkah tepat jika seraya merayakan, seraya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa negara tercinta Republik Indonesia ini. Para pahlawan-pahlawan bangsa kita luar biasa berjuang, bersimbah darah, bercucur air mata, luar biasa. Hanya satu tekadnya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, dengan tulus, dengan ikhlas, luar biasa nyawa taruhannya. Sekian generasi kita baru merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam nuansa pencerahan hati. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, pertanda pun dia kurang berterima kasih bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebagai bangsa dan negara tercinta Indonesia, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita Allah takdirkan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampai pada sebuah kemerdekaan. 350 tahun kita dijajah. Alhamdulillah, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tentu ini dengan izin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nikmat kemerdekaan. Untuk itu, alangkah tepat jika seraya merayakan, seraya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa negara tercinta Republik Indonesia ini. Para pahlawan-pahlawan bangsa kita luar biasa berjuang, bersimbah darah, bercucur air mata, luar biasa. Hanya satu tekadnya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, dengan tulus, dengan ikhlas, luar biasa nyawa taruhannya. Sekian generasi kita baru merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita sebagai anak bangsa, sebagai anak cucu daripada pahlawan-pahlawan bangsa dan negara tercinta Indonesia ini, setidaknya kita mendoakan, ya Allah, kalau para pendahulu-pendahului kami, pahlawan-pahlawan bangsa yang luar biasa memperjuangkan untuk bangsa dan negara tercinta kemerdekaan Republik Indonesia dengan harta, dengan jiwa, nyawa taruhannya, dengan senantiasa memohon atas bantuanmu, pertolonganmu, dengan pekikan Allahu Akbar, Kau yang Maha Besar ya Allah, dengan izin, dengan rahmatmu bangsa Indonesia merdeka. Jadikan ya Allah para pahlawan-pahlawan bangsa kami ya Allah, angkat derajatnya di sisimu ya Allah. Jadikan limpahan senantiasa alam barzah, alam kubur, pahlawan-pahlawan bangsa kami tercinta ya Allah. Luaskan kuburnya, beri ya Allah limpahan kasih sayang, limpahan maghfirah, limpahan yang masuk ke dalam relung daripada ruh-ruh para pahlawan kami di alam barzah. Kuburnya laksana radah min riyadil jannah. Tentunya kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu pandai bersyukur, sebagai bangsa kita bersyukur, kita mohon pada Allah untuk bangsa kita ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berhias dengan syukur, insya Allah
walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri amanu wa taqaw, ini cara syukur yang tepat, sesungguhnya maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan Allah turunkan, akan Allah bentangkan, Allah buka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena tetapi dikarenakan kau mendustakan keterangan-keterangan Allah, artinya tidak dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat kemerdekaan. Karena dengan berkat rahmatnya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Rasakan saja akibat yang kamu perbuat. Ya Allah, jadikan kami sebagai anak-anak bangsa, ya Allah. Menjadikan hamba-hambamu yang terhimpun, yang kau takdirkan kami, kau berikan nikmat kemerdekaan, mampu mensyukuri semua anak-anak bangsa, termasuk ke cucu-cucu kami. Betapa besar jasa pahlawan bangsa kami, lapangkan kuburnya dan jadikan kami bangsa dan negara tercinta Indonesia tetap selalu dalam bingkai rahmat, berkah, ridhomu. Kami syukuri nikmat kemerdekaan ini, dan kami juga ingin nantinya merdeka di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.